Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Dari Pasar Sapi Amber Ketawang, Gambir, Kabupaten Sleman. Pasar yang buka 5 hari sekali di Pasaran Japaeng. Dan kita bergeser, teman-teman, di sebelah sini. Ini ada yang unik di sebelah sini, di bagian utara. Ada informasinya, ini sapi Belgian Blue. Belgian Blue masuk pasar nih, teman-teman. Unik warnanya. Hitam putih. Terus bagian pantatnya juga semok. Ini informasinya Mas Derajat ini yang bawa, teman-teman. Kalau di Pasar Sapi Muntilan, ini spesialis sapi-sapi bakalan. Keren ini, teman-teman. Jarang-jarang ada sapi Belgian Blue masuk pasar sapi di Jogja. Warnanya unik. Puantatnya itu, teman-teman, kalau Belgian Blue ciri khasnya puantatnya itu blenuk banget, terus sudah kelihatan otot-ototnya. Ini bagian dadanya itu juga lebar banget. Ini cuman sayangnya kelaminnya betina, teman-teman. Disum kan nih, Soman. Belgian Blue masuk pasar dalam sejarah pertama kali ya, Mas ya. Pertama kali di Ambar Ketawang. Pertama kali di Ambar Ketawang ini, teman-teman. Dalam sejarah Ambar Ketawang keluar sapi Belgian Blue. Informasinya usia sekitar 4 bulanan, teman-teman. Barang langka masuk pasar nih, teman-teman. Sapi Belgian masuk pasar. Ini ciri khas puantatnya nih, teman-teman, di dari bagian sini nih. Wah, keren ini. Cus. Terus bagian kepalanya itu juga ciri khas Belgian Blue. Keren. Terus kakinya juga ramping-ramping. Ini kalau ada jantan, besok kalau sudah besar gitu dikawinkan, keren ini, teman-teman. Warnanya juga unik. Mas Derajat yang bawa. Sayangnya Mas Derajatnya nggak di sini. Baru jalan-jalan kayaknya. Oh, jadi ini informasinya tuh ada
petani, terus bawa ke pasar, janjian sama Mas Rajat untuk ini teman-teman, ya, kencan untuk ngerembuki sapi Belgiannya. Jadi ini posisinya sapinya ini Mas Derajat yang beli dari petani, kencan di pasar. Dan informasinya tuh Mas Derajat juga punya sapi Belgian jantan. Ini kemungkinan buat teman-teman yang ada di kandang. Kemungkinan juga besok mau di apa? Jadi indukan. Wah keren ini kalau misalnya bisa teman-teman dan jadi. Betul Pak. Mas Derajat ini lokasi kandangnya di dekat tempatnya Pak Prio teman-teman. Pantatnya nih, wah serem. Tadi sempat jadi tontonan banyak warga teman-teman karena memang baru pertama kali pasar sapi yang berketawang nih kemasukan atau kedatangan sapi jenis Belgian Blue. Misalnya kalau jantan pasti sudah jadi rebutan sama kolektor-kolektor ini teman-teman. Warnanya unik, ada 3 warna nih, ada coklat, putih, hitam. Kaki-kakinya juga jos. Sapinya sendiri juga panjang teman-teman, panjang, terus bagian dada depan tuh lebar, ombo, pantatnya juga kete-kete. Telinganya juga lucu teman-teman. Terus ciri khas dari tanduknya juga kecil. Yeah. Sama Mas Derajat mau dipelihara ini teman-teman, untuk buat teman Belgian Blue-nya yang ada di kandang yang jenis kelamin jantan. Keren. Jadi Outside. 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 Out
Oke, teman-teman, kita lanjut. Nanti kita coba lihat waktu proses muat, teman-teman. Waktu jalan nanti. Ini Belgian Blue-nya mau dibawa pulang ini, teman-teman. Belgian Blue masuk pasar Ambar Ketawang. Oh, baru buang kotoran. Wah, ngene iki nembe ketok otote. Siap dibawa pulang.